dan proses perkumuhan. Apa? Perkumuhan? Betul ke? Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya lagi, Cikgu Yatin. Hari ini, kita akan bincangkan tajuk perkumuhan dan penyakit pinjaan. Ini Abu. Dia sakit perut. Dia nak pergi tandas. Ini pula Ali. Ali kata Abu nak masuk tandas untuk menjalankan proses perkumuhan. Apa? Perkumuhan? Betul ke? Mari kita sama-sama bincangkan. Perkumuhan dan penyah pinjaan. Badan manusia menghasilkan pelbagai bahan buangan seperti wap air, karbon dioksida, air kencing, peluh dan tinja. Semua bahan buangan ini perlu disingkirkan dari badan untuk mengelakkan penyakit. Korang tahu tak apa maksud perkumuhan? Perkumuhan ialah proses penyingkiran bahan buangan dari badan. Apa bahan buangan tu? Bahan buangan tu adalah karbon dioksida dan wap air, peluh dan air kencing. Apakah organ badan kita yang terlibat semasa proses perkumuhan? Ya, yang pertama, peparu. Peparu akan membebaskan karbon dioksida dan wap air semasa kita menghembus nafas. Yang kedua, kulit. Kulit akan merembeskan peluh. Dan yang ketiga, ginjal. Ginjal pula akan menyingkirkan air kencing. Apa pula maksud penyah pinjaan? Penyah pinjaan ialah proses menyingkirkan tinja melalui dubur. Apa itu tinja? Mari kita sama-sama tengok. Ini adalah usus kita. Dan ini adalah dubur. Selepas kita makan, proses pencernaan akan berlaku, di mana segala zat-zat daripada makanan diserap masuk ke dalam tubuh kita. Dan makanan yang tidak tercerna dikenali sebagai tinja. Dan tinja inilah yang perlu dikeluarkan daripada badan kita. Dan proses ini dinamakan proses penyah pinjaan. Okey korang, dah faham ke tidak? Mari kita buat banding beza di antara proses perkumuhan dengan proses penyah pinjaan. Pertama sekali, kita tengok pada persamaan di antara proses perkumuhan dan penyah pinjaan. Dan persamaannya adalah kedua-dua proses tersebut dapat menyingkirkan bahan buangan untuk mengelak dari penyakit. Dan sekarang, kita perhatikan pada perbezaan di antara perkumuhan dan penyah pinjaan. Yang pertama, proses perkumuhan dapat membebaskan gas karbon dioksida dan wap air. Proses perkumuhan juga dapat merembeskan peluh. Dan yang terakhir, proses perkumuhan dapat menyingkirkan air kencing. Bagaimana pula dengan penyah pinjaan? Proses penyah pinjaan hanya akan menyingkirkan tinja. Jadi itulah banding beza di antara proses perkumuhan dan penyah pinjaan. Okey, korang dah tahu tak Abu masuk ke tandas untuk menjalankan proses apa? Ya, dan tentulah Abu nak menjalankan proses penyah pinjaan. Bagus semua. Kepentingan perkumuhan dan penyah pinjaan. Mari kita sama-sama cari jawapan ini. Dan anda kena cari sendiri jawapan di rumah ya. Yang pertama,
mengapakah hasil pergumuhan dan tinja penting untuk disingkirkan? Senang kan? Yang kedua, apakah amalan yang dapat dilakukan untuk memastikan ginjal, kulit dan peparu berfungsi dengan baik? Saya rasa semua mesti tahu. Dan yang ketiga, bagaimanakah untuk memastikan penyah tinjaan tidak terganggu? Lagi senang. Dan yang keempat, bincangkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan penyah tinjaan. Yang ini anda boleh cari di mana-mana sumber yang ada. Okey korang, korang boleh jawab dan typekan jawapan korang dekat ruangan komen dekat bawah. Nanti saya akan respon jawapan korang. Dan jangan lupa, yang belum lagi tekan butang subscribe, tekan butang subscribe sekarang dan tekan butang loceng agar korang tak akan ketinggalan lagi video-video saya yang akan datang. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.